أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis merangkap Imam Masjid Al-Bukhari, Barisan Ahli Jawatankuasa Masjid dan juga tak dilupakan kumpulan Raudhatul Muhibbin yang memimpin bacaan qasidah daripada petang sampai ke saat ini, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memanjat setinggi-tinggi sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita yang sangat sementara di alam dunia yang fana ini. 60-70 tahun kehidupan kita dalam dunia ternyata terlalu besar dan terlalu banyak nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita yang tak mampu kita nak balas segala nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita, tak mampu kita syukuri. Dan di antara nikmat yang paling besar yang selama-lamanya kita tak akan mampu untuk membalas ataupun membayar hak daripada kesyukuran itu adalah nikmat kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Subhanahu taala sendiri menyatakan dalam Al-Quranul Karim, laqad mannallahu 'alal mu'minin, demi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah pun menganugerahkan kepada sekalian orang beriman satu anugerah yang sangat agung, satu anugerah yang sangat besar. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayati wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sebuah kelahiran yang dinanti-nanti oleh seluruh dunia. Seluruh alam sedang menanti kelahiran satu orang Nabi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali ketika mana selepas diangkatnya Nabi Allah Isa alaihi salam ke langit, alam dunia ini telah menjadi huru-hara. Masyarakat semakin lama semakin jauh meninggalkan agama Islam, bahkan masyarakat yang paling teruk sekali menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala adalah masyarakat Arab jahiliyah, mereka yang tinggal di Mekah dan Madinah. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala telah firman kepada para sahabat yang kemudiannya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wadhkuru id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala shafa huftin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Di saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sebelumnya sedang berada di tebing neraka jahanam. Hampir-hampir saja mereka jatuh ke dalam gaung, ke dalam
api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, di saat seluruh dunia sedang dahagakan insan yang akan menyebarkan rasa kasih sayang di tengah-tengah umatnya, maka Allah Subhanahu wa taala telah melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini. Yang mana kita selalu mendengar para ulama menceritakan bahawasanya yaumul wiladah kal bidayah lil hidayah, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah permulaan bagi petunjuk hidayah, nur hidayah yang Allah SWT beri kepada umat manusia. Sebab itulah pada saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT keluarkan bersama jasad baginda sallallahu alaihi wasallam daripada rahim ibu beliau, keluarnya sebuah cahaya yang menerangi seluruh alam. Bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghantar Rasulullah membawa agama yang benar, agama Islam, supaya satu hari nanti agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan unggul, akan mengatasi seluruh agama-agama yang berada di dunia ini, dan memadailah Allah sebagai saksi. Ketika mana datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dina bada'a ghariban." Agama ini bermula dalam keadaan asing, dalam keadaan dagang. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke alam dunia, tidak ada sesiapa pun yang mengenali kedudukan dan ketinggian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai di kalangan umat Rasulullah yang tidak mengenali siapa Rasulullah. Dia tidak mengetahui di mana kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah taala. Hakikat sebenarnya kedudukan Nabi terlalu agung, terlalu tinggi, tak mampu dicapai oleh sesiapa pun. Tetapi di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mula menjalankan dakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata-kata daripada seorang sahabat bernama Munib Al-Azdi radhiyallahu ta'ala anhu, "Walaqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyah." Aku tengok bagaimana susah payahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam, menyebarkan kalimah la ilaha illallah di saat aku masih lagi berada di zaman jahiliyah. Yad'u qaumahu qailan, baginda mendakwah kaumnya, masyarakat di Mekah, dengan mengatakan, "Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai umatku, wahai manusia, tolonglah ucap kalimah la ilaha illallah. Melalui perantaraan kalimah inilah kamu akan berjaya di dunia dan di akhirat. Waktu itu hadirin sekalian, mereka tak kenal siapa Rasulullah. Waktu itu umat tak mengenali siapa Rasulullah. Selepas ribuan tahun, selepas beberapa lama Nabi berdakwah, barulah umat ini mengenali siapa itu Rasulullah. Sebab itulah sekarang ini, setiap hari kalau kita pergi ke Raudhah Asy-Syarifah, Raudhah Al-Mubarakah, kita pergi menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, kita akan hairan, kita akan dapati begitu ramai, puluhan ribu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap hari 24 jam berduyun-duyun menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata untuk mengucapkan terima kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih wahai Rasulullah. Seandainya Nabi tidak berkorban di sana itu untuk umat ini, seandainya Nabi tidak menangis untuk kita, seandainya tubuh badan Nabi tidak terluka untuk kita, maka nescaya pintu hidayah tidak akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari ini seluruh dunia telah menerima Islam. Cahaya hidayah telah tersebar. Di saat Nabi menyampaikan dakwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yutimmunallahu taala hadzal amr." Satu hari nanti agama yang aku bawa ini pasti akan tersebar ke seluruh dunia, seluruh permukaan alam. Hatta la yabqa baitu madarin wala wabar. Satu hari nanti tak akan tinggal sebuah rumah di dunia ini yang diperbuat daripada kayu ataupun daripada batu, di bandar ataupun di kampung, rumah yang diperbuat daripada kulit, illa ayyidkhilahullahu taala binuril Islam, melainkan pasti Allah taala akan masukkan nur Islam ke dalamnya. Tetapi di awal-awal Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat ujian yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji begitu sekali? Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad udhitu fillah ma lam yu'dhi ahadan." Aku pernah menderita kerana agama Allah dengan penderitaan yang tak pernah dialami oleh sesiapa pun.
Walaqad ukhiftu fillah ma lam yukhaf ahadan. Aku telah ditakuti di saat menyebarkan agama Islam ini dengan ketakutan yang tak pernah dialami oleh sesiapa pun. Walaqad atat alayya 30 yawman wa laylatan. Pernah datang dalam sejarah hidup aku 30 hari 30 malam. Mali wali Bilalin ta'amun. Saya dengan Bilal tidak ada sebarang makanan untuk kami makan. Illa ta'amun yuarhi ibtu Bilal. Melainkan segenggam makanan yang Bilal kepik di celah ketiaknya. Itulah makanan Bilal dengan Nabi SAW selama 30 hari 30 malam. Semata-mata untuk melihat umatnya selamat daripada azab neraka Allah, supaya kita semua selamat masuki gerbang syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah tiba pada tahun yang ke-10, perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah kemuncak daripada susah payah yang ditanggung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'izamil bala ma'a 'izamil jaza." Ujian yang besar di sebaliknya ada balasan yang besar. Dalam Al-Quranul Karim banyak kali Allah Subhanahu wa taala memujuk kekasih dia supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersedih panjang. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sayang kepada umat, kasih kepada umat, tetapi selepas beberapa tahun, selepas 10 tahun Nabi berdakwah, seakan-akan belum ada petunjuk dan petanda yang umat ini akan datang secara keseluruhannya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Puncak daripada kesedihan Nabi, Allah SWT pernah menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu wahai kekasih kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadangkala dada kamu menjadi sebab, menjadi sedih di atas tohmahan, fitnah, cacian makian yang dilontarkan oleh umat kamu kepada kamu. Walaupun Nabi orang hebat, tetapi dalam menyampaikan dakwah ini tertib merupakan sesuatu sunnatullah daripada Allah Ta'ala. Siapa nak menjalankan kerja Nabi, siapa nak mengajak manusia kepada Allah, dia pasti akan mengalami, dia akan mengharungi jerih perih, susah payah, pengorbanan yang telah dilalui oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada tahun yang ke-10, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah buat keputusan untuk mengambil ataupun untuk mewafatkan dua insan yang paling Nabi kasih dalam hidup dia. Yang pertama adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, isteri kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari selepas itu, Allah Taala ambil nyawa pak cik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi anggap macam bapaknya sendiri, iaitu Abu Talib bin Abdul Muttalib. Kedua-duanya meninggal dunia dalam jarak 15 hari, masya-Allah. Masya-Allah, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengalami kesedihan, Nabi merasakan tak ada lagi kebaikan, tak ada lagi keseronokan duduk di kota Mekah ini. Aku terpaksa mengambil keputusan untuk meninggalkan Mekah. Lalu Nabi berhijrah ke Taif. Sebagaimana kita ketahui, tuan-tuan yang mulia, ketika mana ditanya kepada Siti Aisyah, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, wahai kekasih kami, sepanjang sejarah tuan menjalankan dakwah ini, adakah hari yang paling berat ujian Allah timpakan kepada tuan melebihi daripada hari Uhud?" Masya-Allah. Kerana pada pandangan para sahabat, hari pada saat berlakunya peperangan Uhud, itulah detik di mana baginda sallallahu alaihi wasallam mengalami ujian yang paling besar dalam menyebarkan Islam ini. Dua batang gigi geraham Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terpatah, telah gugur jalan Allah dalam peperangan Uhud. Dan di samping itu, dua lingkaran topi besi yang ditetak oleh pihak musuh telah melekat di dahi baginda sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditolak jatuh ke dalam sebuah lubang. Hampir-hampir Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dan telah tersebar di seluruh kota Madinah, pelosok kota Madinah, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat. Penduduk Madinah telah menangis dan meraung mendengar berita tadi. Di saat itulah dalam peperangan Uhud, 70 orang di kalangan para sahabat telah gugur syahid. Dan pada hari itu, di antara yang terbunuh, yang gugur syahid sebagai Sayyidul Syuhada adalah bapa saudara Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Hari itulah hari paling sedih dalam hidup Nabi. Tetapi ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, adakah di sana dalam sejarah hidup tuan ada di sana hari yang lebih dahsyat, hari yang lebih berat ujian yang Allah timpakan kepada tuan melebihi daripada hari Uhud?" Dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ada wahai kekasihku." Terperanjat Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Kalau begitu apakah hari itu wahai Rasulullah?"
Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya hari yang paling berat dalam sejarah hidup aku sepanjang aku adalah hari ketika mana aku mendatangi penduduk Taif. Di saat aku mendatangi rumah Abdul Jalil, pemuka Taif yang paling besar, dia telah mengusir aku dengan kata-kata yang sangat kesat, sangat biadab. Bahkan dia telah menendam perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terpelanting ke belakang, tuan-tuan, dan jatuh tersembam di atas tangga rumah Abdul Jalil. Luka badan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi telah terluka, perut yang lapar, dalam keadaan penat. Sepatutnya Nabi disambut oleh penduduk Taif, tetapi sebaliknya mereka telah mengusir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubuh badan Nabi telah terluka di saat penduduk Taif telah mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata yang kesat, melontar batu di tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya Nabi telah terjatuh di kebun musuh Islam yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah sangat benci pada Nabi, tetapi di saat beliau melihat luka badan Nabi yang begitu teruk, masya-Allah, di saat itu kata ulama, kasut yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dipenuhi dengan darah, berlumuran dengan darah. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan andai kata pada saat itu setitik daripada darah Nabi ini jatuh ke permukaan bumi, di saat itu juga Allah hancurkan muka bumi ini. Tetapi tuan-tuan yang mulia, ketika mana datangnya, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebun tersebut, belum sempat Nabi berehat, langsung dia mengangkat tangan, yang ulama mengatakan lantaran doa itulah Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menuju ke Sidratul Muntaha. Apakah doanya tuan-tuan? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdoa, Allahumma wahai Allah, inni ilaika ashku dhafa quwwati, kepada engkau aku adukan kelemahan daya upayaku, wa qillata hilati, lemahnya kepandaian aku untuk memahamkan umat tentang agama ini, tentang kebenaran Islam, wa hawani 'alan nas, aku senantiasa dipandang rendah oleh umat aku. Ya Rahman Rahimin, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, di kalangan yang Maha Pengasih, anta Rabbul Mustad'afin, engkaulah Tuhan orang yang tertindas seperti aku. Sekarang wahai Allah, aku akan balik semula ke kota Mekah. Tetapi ila man takilni, engkau nak serahkan aku ke tangan siapa sekarang wahai Allah? Ila aduwin ya tahajjamuni, ke tangan musuh yang akan menerkam aku, membunuh aku. Mereka sedang menanti untuk membunuh aku. Am ila qaribin malaktau amri, ataupun kau serahkan aku ke tangan kaum kerabat yang akan menjaga aku, dan aku yakin mereka juga telah penat untuk mempertahankan aku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inilah bahagian yang paling sesyahdu, tuan-tuan. Bahagian yang paling sedih dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illam takun sakhitan alayya fala ubali. Selagi engkau tak benci pada aku ya Allah, selagi engkau tak murka kepada aku ya Allah, aku tak pernah peduli apapun yang akan terjadi kepada diri aku selepas ini. Ghaira anna afiyataka usauli, seluruh pengorbanan yang aku lakukan selama ini, hanya satu perkara yang aku harapkan daripada engkau, iaitu ampunkanlah dosa aku wahai Allah. Berilah kemaafanmu ya Allah kepadaku, peliharalah aku daripada segala musibah. Inilah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata ulama, lantaran daripada doa inilah, pada malam selepas Nabi balik daripada Taif, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di dalam satu tempat. Ada dua riwayat. Satu riwayat mengatakan Nabi tidur di sisi Baitullah, di sisi Kaabah dalam Masjidil Haram. Satu lagi riwayat menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bermalam di rumah saudara sepupu dia bernama Sayyidatina Ummu Hani binti Abdul Muttalib. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tertidur, datang dua orang malaikat bernama Jibril alaihissalam dan Mikail alaihissalam. Wahai Muhammad, wahai Jibril, kita bawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembara menuju Isra' wal Mi'raj pada malam ini. Satu orang malaikat berkata, bagaimana kita nak bawa dia mengembara sedangkan dia sedang tertidur? Seorang malaikat menjawab, yana mu'ainahu wa la yana muqalbu. Mata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tertutup tertidur, tetapi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kasih kepada umat, yang bimbang tentang keselamatan umat, takut dengan sebab dia tidur umat akan terjerumus ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, maka menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak akan pernah lena dalam tidurnya. Tuan-tuan yang mulia, dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tepi telaga Zamzam, dibelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
para ulama mengatakan itulah simbolik daripada wuduk, tuan-tuan. Sebelum kita berjumpa dengan Allah, bermunajat dengan Allah, kita digalakkan untuk berwuduk. Bahkan Imam Ghazali rahmatullahi alaihi beritahu, sebelum kita menunaikan solat, kita perlu membersihkan najis daripada badan kita, najis zahir dan najis batin. Najis zahir ni kita suci dengan air, tetapi najis batin kita kena cuci dengan zikrullah, dengan tilawatul Quran, dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingati maut. Maka dengan itu, bila kita bersih zahir dan batin, barulah akan tajallinya zat Allah Taala di hati kita. Barulah kita akan dapat solat dengan khusyuk, barulah kita akan datang sifat ihsan dalam solat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Ali salam, akhbirni anil ihsan, khabarkan kepada aku bagaimana yang dimaksudkan dengan makna ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau nampak Allah Taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak, seandainya engkau tidak nampak Allah, engkau kena bayangkan waktu bersolat, akan-akan gerak-geri engkau, bacaan engkau, hati engkau sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka bersihkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersesuaian dengan janji Allah Taala, alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami yang akan bersihkan dada engkau wahai Muhammad. Dada Nabi disucikan lagi oleh Allah, hati yang telah suci disucikan lagi oleh Allah, kerana sebentar nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melihat Allah Subhanahu wa Taala dengan hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, hati yang melihat Allah tidak pernah berdusta. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, baginda sallallahu alaihi wasallam dibawa menaiki burak, masya-Allah. Dalam perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam menuju ke Baitul Maqdis, Allah Taala telah memperlihatkan beberapa perkara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak cerita dia, tuan-tuan, tetapi kesimpulannya Allah telah memperlihatkan haqaiqul hasanat wasayiat, hakikat kebaikan dan dosa yang dilakukan oleh manusia. Hari ini kita suka buat dosa dan tak suka buat kebaikan, sebab kita faham dosa itu seronoknya sekarang, azabnya kemudian. Kalau buat pahala pula, dia punya balasan dia lambat, dekat syurga baru dapat. Itu yang menyebabkan kita bertangguh-tangguh nak buat perkara kebaikan. Hakikat sebenarnya, kalaulah kita tahu apakah itu kebaikan yang kita buat sekarang ni, masya Allah. Allah telah sebut dalam surah As-Sajdah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak ada siapa pun di kalangan hamba kami yang bernyawa yang mengetahui apa bentuk nikmat yang sedang Allah sembunyikan daripada pandangan mata kamu. Seandainya Allah buka sekarang ini, ketika mana kita duduk dalam majlis ini, berapa besar ganjaran kita duduk dalam majlis ini, semua orang tak akan berganjak daripada majlis ini, tuan-tuan. Betapa hebatnya ganjaran yang Allah sediakan. Dan andai kata Allah telah memperlihatkan azab dan balasan sengsara bagi orang yang melakukan dosa, maka kita pada hari ini akan meninggalkan dosa dan maksiat. Maka pada malam itulah Nabi SAW dibawa melihat azab-azab yang dikenakan kepada pendosa-pendosa di dunia ini. Hari ini kita berani buat dosa atas bumi, sedangkan bawah tapak kaki kita ini ada satu alam di mana mereka yang melakukan dosa di dunia ini sedang diazab oleh Allah SWT dalam kubur. Kadang-kadang kita ingat dosa besar saja baru kena azab, dosa kecil tak kena azab. Nabi SAW pernah melintasi dua kubur dalam satu perjalanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dua orang sahabat kita ini sedang diazab oleh Allah Taala. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, bukan dosa besar yang mereka buat, dosa kecil je, tetapi kerana dosa kecil itu mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa Taala. Istaiidu billahi min adzabil qabr, mohonlah perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, Allah telah bawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melawati tempat-tempat bersejarah, tempat kelahiran Nabi Isa AS. Hari ini orang tak bagi kita ziarah tempat kelahiran Nabi, rumah kelahiran Nabi. Nak pergi tempat situ pun orang tak bagi, duduk lama-lama pun tak boleh. Sedangkan pada malam Isra wal Mi'raj, Nabi menziarahi tempat kelahiran Nabi Allah Isa AS di Baitul Lahab. Nabi SAW pernah menziarahi Tursina, tempat Nabi Allah Musa AS menerima kitab Taurat. Nabi SAW melihat Nabi Musa AS sedang bersolat di atas sebuah permukaan pasir yang berwarna merah. Nabi SAW telah singgah di Madinah At-Tayyibah, Madinah Al-Munawwarah, dan akhirnya sampailah baginda SAW di Baitul Maqdis, masya Allah. Baitul Maqdis adalah merupakan poin yang pertama
Allah Ta'ala beritahu linuriyahu min ayatina. Kami nak tunjukkan kepada kasih kami tanda-tanda kebesaran kami ada di sini, innahu huwas sami'ul basir, supaya kekasih kami mengerti. Kami selama ini biarkan kamu dipukul oleh musuh, dihina oleh musuh, diludah oleh musuh, bukan kerana kami benci kepada engkau, tetapi kami nak biarkan engkau berkorban lebih banyak untuk agama ini, supaya nanti darjat engkau lah yang paling tinggi jika dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Yang pertama, tuan-tuan dan rahmati oleh Allah, banyak riwayat. Kalau buka kitab Isra' wal Mi'raj ni tuan-tuan, riwayatnya ada begini, ada begini, ada begini, ada begini. Tapi kita ambil satu arah je lah tuan-tuan, mudah faham. Tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW masuk dalam Baitul Maqdis. Tengok Baitul Maqdis saja pun dah meningkat iman. Pengalaman saya 2 tahun lepas pergi ke Baitul Maqdis. Kita pergi tempat di mana Nabi SAW naik ke langit daripada Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha. Kita juga pernah sempat semayang 2 rakaat di tempat Nabi SAW mengimami solat bagi 124,000 Nabi-Nabi. Nabi masuk dalam Baitul Maqdis. Nabi semayang sunat 2 rakaat. Diberikan offer minuman daripada Jibril AS, 3 mangkuk minuman. Susu, air kosong dan juga air arak. Nabi SAW telah pilih air susu. Maka Jibril AS mengatakan, hudita wa hudiat ummatuka. Engkau telah memilih hidayah, wahai Muhammad. Dengan berkat engkau memilih susu pada hari ini, umat engkau akan terpelihara di atas landasan hidayat sampai hari kiamat berkat pilihan Nabi SAW. Nabi senantiasa diberi pilih oleh Allah Ta'ala dalam hidup dia. Dan Nabi SAW selalu membuat pilihan yang paling tepat demi kebaikan untuk umat dia. Ini kehidupan Rasulullah SAW. Allah pernah offer Nabi, engkau nak pilih separuh ahli syurga di kalangan umat kamu. Separuh manusia di kalangan ahli syurga, aku bagi umat kamu semua masuk. Ataupun kau pilih syafaat. Nabi SAW beritahu, aku pilih syafaat. Syafaat lagi besar daripada itu. Bukan separuh ahli syurga. Aku nak kalau boleh seluruh ahli syurga di kalangan umat aku. Sebab itu Nabi SAW beritahu, syafaati li ahlil kabair min ummati. Pendosa-pendosa besar di kalangan umat aku, semuanya akan layak menerima syafaat daripada aku nanti di hari kiamat. Tuan-tuan yang mulia, akhirnya datanglah malaikat Jibril AS bawa Mi'raj untuk sambut Nabi SAW. Tadi waktu selawat sedang berkumandang, ustaz bisik dekat saya telinga, kata Maulana, sebenarnya dalam selawat tadi semua dah cerita Isra' wal Mi'raj, dah diceritakan. Sebenarnya bukan Isra' Mi'raj saja. Qasidah tadi bermula daripada sebelum dunia diciptakan sampai hari akhirat nanti. Yang ada hanyalah cerita Rasulullah SAW. Tak ada cerita kita, tuan-tuan. Yang ada hanyalah sebelum dunia diciptakan, Allah telah diciptakan baginda Muhammad SAW. Sekarang ni pun yang ada hanyalah cerita Rasulullah. Nanti di padang mahsyar pun cerita Nabi Muhammad SAW. Sebab itu ulama beritahu, kita ni sampai kiamat pun tak akan mampu nak balas jasa Nabi Muhammad SAW. Jasa manusia biasa pada kita berakhir di pintu kubur. Habislah dia orang punya jasa kebaikan kepada kita. Tetapi jasa Nabi kita Muhammad SAW, selagi kita semua tak masuk syurga bersama dengan Rasulullah, selagi itulah hati Nabi SAW tak pernah merasakan ketenangan. Nabi nak pastikan tiap-tiap orang di kalangan umat dia akan masuk syurga melangkah bersama dengan dia. Lebih-lebih lagi bila Nabi balik daripada Isra' wal Mi'raj, Nabi dah tengok syurga dan neraka. Nabi SAW tak akan rela untuk melihat mana-mana umat dia masuk ke neraka Allah SWT. Jadi diringkaskan cerita, tuan-tuan, duduklah Nabi SAW di atas Mi'raj. Ada 4 penafsiran Mi'raj, tetapi pada tahun ini saya pilih tafsir yang keempat, iaitu Mi'raj adalah sebuah tempat duduk yang menyerupai tangga yang diperbuat daripada permata zamrud yang berwarna hijau. Duduklah Nabi SAW sambil dipimpin tangan baginda oleh Jibril AS yang bawa Nabi terbang ke angkasa raya. Masya Allah, tuan-tuan yang mulia, terbangnya Nabi SAW, bak kata Imam Mutawalli Sya'rawi, daripada perjalanan dunia ni Allah Ta'ala masih kekalkan basyariahnya Nabi SAW, kemanusiaan Nabi. Nabi masih lagi dalam fizikal satu orang manusia, tetapi berbeza alam, Allah sesuaikan keadaan dan kedudukan baginda SAW. Tuan-tuan yang mulia, naiknya Nabi SAW perjalanan 500 tahun sampai di pintu yang pertama diketuk. Masya Allah,
macam-macam riwayat, ada juga orang menyebut masya-Allah, wallahu alam, penjaga pintu langit yang pertama bernama Ismail alaihissalam. Dia telah bertanya kepada Jibril, "Man anta?" Siapa engkau wahai Jibril? Sepatutnya soalan ini dia tak perlu tanya, sebab Jibril alaihissalam ketua para malaikat. Tetapi malaikat bertanya kerana malaikat tak diberitahu tentang kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ulama kata begitu surprise-nya perjalanan Isra' wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala nak malaikat tu masya-Allah menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi nampak keadaan para malaikat di alam malakut sana. Maka dibawalah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke syurga, ke langit yang pertama. Maka tuan-tuan yang mulia, ulama beritahu di saat baginda sallallahu alaihi wasallam menjejakkan kakinya ke permukaan langit yang pertama, terpancarlah keberkatan daripada Nur Muhammadiyah ini ke seluruh permukaan langit, sehingga bilangan malaikat yang bilangan mereka trilion, para-para malaikat yang ada di permukaan langit merasakan kebahagiaan, kegembiraan dengan kedatangan Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Dr. Ain Qarni dalam kitab Qissatul Risalah, seakan-akan Allah nak pujuk kekasih dia, wahai Muhammad, jangan engkau bersedih, andai umat kamu mengusir kamu daripada kota Taif, tetapi hari ini engkau lihat berapa juta malaikat di langit sana yang sedang menyambut kedatangan kamu, mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban, marhaban bil ibni salih wal akhi salih, selamat datang wahai anakku yang paling baik, kata Nabi Adam AS, dan selamat datang wahai saudaraku yang terbaik. Di sana Nabi SAW melihat beberapa gambaran yang ajaib. Bila pergi ke alam malaikat, Nabi SAW menyaksikan yang pertama pemandangan. Bila ditengok langit daripada langit yang pertama ke dunia ni, maka kata baginda SAW, dunia ni begitu kecil pada pandangan ahli langit, menjadi bertukar umpama ke halaqatin fi falatin, sebentuk cincin dicampak di tengah padang pasir yang luas. Adakah kita nampak cincin itu? Sama sekali tak nampak. Begitulah ketika mana Nabi SAW tengok ke dunia ini. Apa pelajarannya tuan-tuan daripada hadis ini? Pelajarannya, kalau dunia berserta dengan isi-isinya pun di sisi penduduk langit yang pertama adalah begitu kecil seumpama cincin di tengah padang pasir yang luas, maka kita ni, adakah kita ni layak untuk merasa diri kita ni besar ataupun tinggi ataupun hebat? Tak ada siapa pun kenal kita, tak ada siapa pun nampak kita, melainkan majlis-majlis zikrullah seumpama ini yang kita adakan tadi. Maka bagi penduduk langit nampak cahaya sikit bergemerlapan macam kita tengok bintang pada malam hari. Itu saja malaikat nampak. Malaikat tak kenal siapa nama kita, keturunan kita. Yang malaikat nampak adalah cahaya daripada masjid-masjid di dunia yang mengadakan majlis ilmu, majlis zikrullah. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar attatis sama, aku dengar langit merintih. Wa haqqalah antaut, memang patut pun kalau langit itu merintih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab apa? Ma min maud'in, tidak ada ruangan kosong di langit sana. Walau bi qaidi shibrin, walau dengan kadar satu jengkal, ruangan sejengkal pun tak ada yang kosong. Illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala, melainkan penuh dengan malaikat yang senantiasa meletakkan dahi mereka untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di langit yang pertamalah Nabi terserempak dengan moyang dia, Nabi Adam AS. Maka tiba-tiba kata Nabi, aku dapati tingginya Nabi Adam setinggi 60 hasta, dan Allah bagi kepada Adam sepenuh kecantikan daripada kecantikan manusia ini. Bila Nabi SAW tengok Nabi Adam, Nabi Adam jeling belah kanan, Nabi senyum. Pandang belah kiri, Nabi Adam menangis. Ditanya kepada Adam, mengapa engkau menangis, mengapa engkau tersenyum? Aku tersenyum melihat hanya sedikit umat aku yang masuk syurga di kalangan anak cucu aku, tetapi ramainya anak cucu aku yang memilih untuk terjun ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam beribadat kepada Allah dalam keadaan sedih, pandang keadaan anak cucu di dunia. Aku duduk 500 tahun jauh daripada dunia, tetapi berapa ramai anak cucu aku yang belum beriman kepada Allah taala, mati dalam kufur kepada Allah, murtad daripada agama Islam. Berapa ramai anak cucu aku di dunia yang tidak meninggalkan solat, yang telah meninggalkan solat, yang tak baca Quran, yang jauh daripada rumah Allah taala. Ini menyedihkan hati dan perasaan Nabi Adam alaihissalam. Dibawa lagi baginda sallallahu alaihi wasallam naik 500 tahun. Sama juga naik ke langit yang kedua, langit pertama pula jadi seumpama sebentuk cincin. Sebab itulah tuan-tuan yang mulia, perjalanan Isra' wal Mi'raj adalah perjalanan yang paling ajaib.
Umur Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ikut umur dunia baru 63 tahun. Tetapi kalau ikut umur Isra' wal Mi'raj, ribuan tahun. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alf sana. Perjalanan malaikat Jibril hari-hari daripada Muntahal Amar yang paling bawah, di bawah lapisan bumi yang ketujuh, ada satu tempat macam Sidratul Muntaha di atas sana, itu bahagian paling bawah sekali, sempadan antara makhluk dengan alam yang berikutnya. Masya Allah, tak ada makhluk boleh lepasi Muntahal Amar yang paling bawah. Daripada Muntahal Amar yang paling bawah sampai ke Sidratul Muntaha, perjalanan 50 ribu tahun kalau Jibril AS naik. 50 ribu tahun naik, 50 ribu tahun menurun. 100 ribu tahun perjalanan direntasi oleh Jibril AS setiap hari. Jibril AS Allah bagi dia kekuatan yang besar, badan yang besar. Sampai di ufuk barulah Nabi SAW nampak rupa Jibril yang sebenar. Masya Allah, wahai Jibril, ini kali pertama aku tengok wajah kamu wahai Jibril. Tubuh badan kamu yang begitu besar, sayapnya 600 sayap, dikembangkan satu sayap tertutup antara timur dengan barat. Inilah besarnya malaikat Jibril. Sebab itu ulama kata, jangan pernah kita bermimpi untuk menjadi musuh Allah Ta'ala ataupun memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca dalam doa qunut, fa innahu la ya'izzu man adait wa la yadhillu man walait. Tak akan mulia orang yang jadi musuh Allah, dan tak akan hina orang yang dekat dengan Allah, yang mencintai Allah dan Rasul, tak akan hina di sisi Allah Ta'ala. Untuk binasakan musuh Allah, Allah jarang guna tenaga Jibril AS. Kekuatan Jibril tak layak pun digunakan untuk menghancurkan musuh-musuh Allah Ta'ala di dunia ni. Cukup Allah hantar seekor nyamuk yang tempang untuk binasakan Namrud, untuk binasakan tentera Abraha. Allah hantar burung ababil yang kecil untuk campak batu daripada api neraka. Tentera Allah begitu banyak, tuan-tuan. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Tak ada siapa yang tahu banyaknya bilangan tentera Allah, melainkan Allah saja yang tahu. Tuan-tuan yang mulia, di langit yang kedua, baginda SAW bertemu dengan Nabi Allah Yahya dan Isa AS. Nabi SAW beritahu wajah Nabi Isa persis sebiji macam wajah sahabat aku di dunia bernama Urwah bin Mas'ud As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu. Naik lagi 500 tahun perjalanan, di langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf AS. Fa'idha huwa, Allah tiba-tiba Allah jadikan dia separuh daripada kecantikan wajah Nabi Adam AS. Naik pula ke langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Allah Harun AS. Apa maksudnya tuan-tuan? Allah nak beritahu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, inilah kedudukan para nabi, sahabat-sahabat kamu wahai Muhammad setelah mereka wafat. Begitu tinggi mereka, Allah angkat roh mereka di Aliyin sana. Orang beriman bila mati Allah angkat ke langit di Aliyin, mereka hidup bersama dengan para malaikat. Orang yang kufur pada Allah duduk dalam sijin, duduk bersama dengan masya-Allah mereka-mereka yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, roh mereka dihimpunkan bersama dengan pendosa-pendosa mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di langit yang keempat, baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit yang kelima berjumpa dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit yang keenam berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Wajah Nabi Musa iras-iras macam kabilah Azban Syanuah daripada Yaman. Tuan-tuan yang mulia, Nabi Musa alaihi salam tahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan turun cepat-cepat, aku nak sembang lama dengan ini anak muda ini. Kenapa? Aku cukup tak puas hati dengan anak muda ni. Di dunia ini dahulu, ketika mana aku menerima kitab Taurat, aku baca ada 10 kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku baca, wahai Allah, inni ajidu fil alwah. Aku dapati tercatat dalam lauh-lauh itu, papan-papan itu, akan lahir satu umat ke alam dunia ini yang mana kerja mereka adalah dakwah, mengajak manusia kepada amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Ya Allah, jadikan umat itu umat aku. Allah SWT mengatakan, tidak wahai Musa AS, tilka ummatu Ahmad, itu hanya untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku baca dalam kitab Taurat satu umat akan lahir ke dunia, mereka buat satu amal kebaikan, Allah gandakan 10 kali ganda, bahkan kepada bighairi hisab, kepada tanpa hitungan daripada Allah Ta'ala pahalanya. Mereka buat satu dosa, kalau mereka bertaubat, Allah ampunkan dosa mereka. Niat nak buat baik, mereka terlupa, mereka tertinggal kebaikan tadi, Allah bagi satu pahala.
Maka kata Nabi Allah Musa AS, ya Allah jadikan umat itu umat aku. Allah kata ini pun tidak. Ini semua kelebihan untuk umat Muhammad SAW. Akhirnya tuan-tuan mulia, Musa AS mengatakan, ya Allah, kalau begitu semuanya kelebihan untuk umat Muhammad, pilihlah aku untuk menjadi umat kepada baginda Muhammad SAW. Dekat Nabi Muhammad SAW nak meninggalkan langit yang keenam, Nabi Musa AS pun menangis, Masya Allah. Berat nak meninggalkan Rasulullah SAW. Ditanya lagi oleh malaikat, kenapa tuan menangis? Aku menangis kerana cemburu dengan satu anak muda ini. Dia lahir kemudian daripada aku. Tetapi ternyata Allah pilih umat dia yang paling ramai menjadi penghuni syurganya Allah SWT. Kita patut berterima kasih pada Rasulullah. Patut kita begitu bersyukur. Berkat Nabi Muhammad SAW, Allah bagi segala kebaikan pada diri kita. Bukan berkat nenek moyang kita. Ini semua berkat Muhammadiyah. Berkat Nabi Muhammad SAW. Yang mana keberkatan daripada Rasulullah ni macam lautan yang tidak bertepi. Tak boleh nak disukat kadar keberkatan Nabi SAW. Tuan-tuan naik lagi ke langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh lah baginda SAW tiba di Baitul Ma'mur. Di depan pintu gerbang Baitul Ma'mur. Sedang beratur 70 ribu orang malaikat menanti giliran untuk melakukan tawaf. Dalam Baitul Ma'mur ada 70 ribu malaikat sedang melakukan satu pusingan tawaf. Setelah selesai satu pusingan, mereka akan diperintahkan untuk keluar daripada Masjid Baitul Ma'mur. Beri peluang kepada malaikat-malaikat yang lain. Setiap orang cuma satu kali peluang menunaikan umrah. Menunaikan tawaf, bukan umrah. Tawaf. Dan tawaf pula satu pusingan, bukan tujuh pusingan. Hari ini kita, Masya Allah, umat Rasulullah. Berapa kali kita nak buat umrah? Berapa kali nak buat tawaf? Diizinkan oleh Allah SWT. Sehingga akhirnya sampailah baginda sallallahu alaihi wasallam ke satu bangunan yang merupakan Kaabah bagi para-para malaikat di sana, yang ada sebagian ulama menamakannya sebagai Haziratul Qudsiyah, tempat di mana para malaikat melakukan tawaf. Maka tuan-tuan yang mulia, baginda sallallahu alaihi wasallam mendapati seorang manusia sedang bersandar di tembok Haziratul Qudsiyah. Itulah baginda Ibrahim alaihissalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku dapati wajah Nabi Ibrahim persis sama macam wajah Nabi kamu ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpelukanlah dengan penuh kasih sayang atuk dengan cucu, ya Allah. Bersyukur padamu, ya Allah. Aku ingat dahulu di dunia aku pernah berdoa kepada Allah, tolonglah lahirkan Nabi akhir zaman di kalangan anak cucu aku. Ternyata Allah kabulkan doa dan permohonan aku, dan hari ini cucu yang sedang aku rindu itu telah pun datang bertemu dengan aku. Bukan di dunia, tetapi pertemuan itu berlaku di Baitul Ma'mur, Masya Allah. Hebat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, kita ni kalau jadi umat Rasulullah, tak bangga lagi dengan kemuliaan yang Allah bagi pada Rasulullah SAW. Tak tahulah kita ni manusia macam mana tuan-tuan. Begitu agung Nabi Muhammad SAW, Allah nak buktikan bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam mengatasi sekalian para malaikat di langit sana. Kedudukan Nabi ini lebih hebat daripada khawasul malaikat, lebih tinggi daripada malaikat-malaikat muqarrabin. Kedudukan Nabi lebih tinggi daripada Jibril, Mikail, Israfil alaihissalam. Tuan-tuan yang mulia, dipendekkan cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat-dekat nak berpisah dengan baginda Ibrahim alaihissalam. Wahai cucuku yang tercinta, sampaikan dua pesanan kepada anak cucu di dunia. Yang pertama, sampaikan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anak cucu di dunia. Maka kita pada malam ini kena sambut salam baginda Ibrahim alaihissalam. Wa alaikassalam ya Ibrahim khalilallah. Yang kedua, tolong pesan pada anak cucu di dunia, iaitu tanah syurga ni terlalu subur. Sebab tanah syurga diciptakan daripada kasturi, al-miskul azfar. Tolonglah jangan lupa untuk bercucuk tanam. Banyaklah tanam tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok buah-buahan untuk kamu makan dalam syurga nanti. Dan tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tumbuhlah sebatang pokok, batangnya daripada emas, rantingnya daripada mutiara, buahnya sebesar seekor unta. Kamu boleh petik buah-buahan itu tanpa sebarang susah payah, sambil berdiri, sambil duduk, sambil baring. Kamu boleh makan buah-buahan dalam syurga Allah SWT. Nabi Ibrahim nak kita gembira nanti bila masuk syurga. Bila banyak kita dapati banyak pokok buah-buahan. Untuk itu hari-hari kita kena memperbanyakkan zikrullah. Banyakkan zikir pada Allah. Banyakkan ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sambil kita mengendarai kenderaan,
sambil kita mencangkul, sambil kita buat kerja, banyakkan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah angkat kekasih dia baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, kata baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, sebatang pohon bidara gergasi yang berusia ribuan tahun. Begitu cantik, tak ada siapa boleh menceritakan betapa indahnya pohon Sidratul Muntaha itu. Daunnya sebesar telinga gajah, buah-buahnya masak ranum. Dan ketika mana baginda Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Sidratul Muntaha, Allah SWT langsung telah menyelubungi Sidratul Muntaha dengan kabus ataupun awan yang warna-warni, dan ditaburi pula dengan warna-warna yang bergemerlapan, kilauan-kilauan cahaya, menjadikan Sidratul Muntaha adalah seindah-indah makhluk yang Nabi saksikan pada malam Isra wal Mi'raj. Di kaki Sidratul Muntaha itulah mengalir 4 batang anak sungai, 2 sungai zahir, sungai Nil dan sungai Furat yang mengalir ke dunia, dan 2 sungai batin, sungai Salsabila dan sungai Zanjabila yang mengalir ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan-jalan di samping pohon Sidratul Muntaha, dalam surah An-Najmi Allah SWT menyebut, "Indaha Jannatul Ma'wa," di tepinya terdapat pintu syurga Jannatul Ma'wa. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di pintu itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, "Aku dapati jarak di antara 2 daun pintu syurga daripada belah sini sampai belah sini. Besarnya pintu itu sebesar 2 sejauh 2 bulan perjalanan. Tetapi akan tiba satu hari nanti, 8 pintu syurga yang besar itu pun akan macet, akan jam ketika mana begitu ramai umat baginda sallallahu alaihi wasallam berkerumun melangkah masuk ke syurga Allah Taala di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi melangkah masuk dalam pintu syurga, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, baginda dapati tanah syurga daripada kasturi, pasir syurga daripada perintan permata, daripada mutiara, dan batu-batu dalam syurga adalah daripada permata luk-luk, dan debu-debunya adalah daripada debu-debu daripada za'faran, dan rumput-rumput di syurga daripada za'faran, dan dalam syurga begitu banyak bunga-bunga daripada bunga raihan, dan di tengah-tengah itulah terdapat taman-taman syurga yang mengalir di tengahnya, sungai susu, sungai madu, sungai air arak, sungai air biasa. Dan Masya Allah, di saat Nabi melangkah masuk, Nabi terdengar bunyi tapak kaki seorang sahabat baginda sedang berjalan mendahului perjalanan baginda masuk ke syurga Allah Taala. Itulah tapak kaki Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Hebat Sayyidina Bilal, orangnya masih hidup di dunia, tetapi tapak kaki dia telah mendahului dia masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak pengalaman indah dalam syurga. Tetapi setelah Nabi keluar daripada syurga, kesimpulan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, iaitu aku dapati kebanyakan penghuni syurga itu terdiri di kalangan orang-orang fakir dan miskin di kalangan umat aku. Sebab itu yang pertama, jangan pernah kita memandang hina pada orang miskin. Kebanyakan orang miskin adalah calon-calon ahli syurga. Dan yang kedua, andai kata kita ni orang miskin, kita syukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi orang miskin bukan berarti hina. Menjadi orang miskinlah orang yang mulia di sisi Allah Taala. Nabi dibawa oleh Jibril Alaihissalam menjelajahi nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Neraka yang paling bawah neraka hawiyah untuk orang munafik, sampai neraka yang paling tinggi neraka jahanam. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, aku dapati tebalnya tembok neraka jahanam itu setebal 40 tahun perjalanan. Dan dalamnya neraka jahanam, andai dicampak seketul batu daripada tebing neraka jahanam, 70 tahun batu itu jatuh belum bertemu dengan dasarnya. Maka satu hari nanti neraka itu akan penuh dengan manusia, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Antara yang aku nampak pada malam itu, aku tengok seorang wanita salihah yang dulunya taat kepada Allah Taala. Dia pernah bela seekor kucing, dia tak bagi makan kucing sampai mati. Maka akhirnya aku melihat wanita tadi berada dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, bila ditanya kepada Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, neraka jahanam untuk siapa?" Jibril tertunduk malu, tak sanggup untuk melukakan hati dan perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 kali Nabi desak dia, "Tolong wahai Jibril, ceritakan kepada aku, aku tak nak sembunyikan apa-apa pun ilmu daripada umat aku. Kamu kena beritahu." Jibril alaihissalam beritahu, "Wahai Muhammad, walaupun aku berat nak beritahu kepada kamu, tetapi bila mana engkau mendesak aku, aku terpaksa beritahu. Inilah neraka jahanam yang Allah SWT ciptakan untuk umat Muhammad yang melakukan dosa besar,
dan mereka tidak bertaubat kepada Allah, mereka mati. Kesemua mereka akan dihumbat ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah pelajaran yang kita terima daripada ini adalah, tuan-tuan, kita wajib bertaubat kepada Allah dengan secepat mungkin. Selepas itulah Allah SWT bawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menuju ke mustawa sempadan alam malakut dengan alam jabarut. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah dibawa menuju ke alam malakut, alam jabarut. Sampai di sana, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, marilah kita bersama-sama masuk berjumpa dengan Allah, menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa kata Jibril alaihi salam? Sesungguhnya wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kami para malaikat, wa inna lanahnu safun, kami ini ada makam yang tersendiri yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku selaku Jibril alaihi salam, aku cuma mampu sampai di sini saja. Aku cuma mampu sampai di sini saja. Seandainya aku melangkah selangkah ke depan, mendekati nur daripada nur Allah Subhanahu wa taala, maka nescaya badan aku yang besar ini akan terbakar. Oleh itu, wahai Muhammad, aku persilakan engkau masuklah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertemulah dengan kekasihmu yang sedang merinduimu. Maka di saat itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melangkahi, masuk menembusi 70 hijab cahaya, dan akhirnya sampailah baginda sallallahu alaihi wasallam di arasy Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dengar dalam qasidah, Allah SWT izinkan capal baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu untuk memijak arasy Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebelumnya Nabi Musa alaihi salam nak datang ke Wadil Muqaddas Sitwa, nak bermunajat dengan Allah, Allah beritahu pada Musa alaihi salam, kamu tanggal kasut kamu dulu sebelum datang bertemu dengan aku, bercakap, bersembang dengan aku. Tetapi kerana Allah rindu dengan Nabi, Allah redha dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah redha dengan seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, daripada serban Nabi, hujung rambut Nabi sampai tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam diredhai oleh Allah, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan andai kata kita hari ini pun bawa seluruh tubuh badan kita ni, kita amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, keberkatan yang sama akan mengalir dalam hidup kita. Pada malam itu Allah izinkan capal Nabi untuk memijak arasy Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, tuan-tuan dan rahmati oleh Allah, dalam riwayat ada menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam saat sampai di alam jabarut, Nabi terasa dada ni seakan-akan sempit kerana alam ni terlalu hebat, jalal Allah, keagungan Allah tak dapat dibayangkan. Tuhan yang memiliki tiga sifat, kamaliyah, jamaliyah dan jalaliyah, Allah ni zat yang indah, sempurna dan hebat. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah taala, Nabi terasa sempit. Di kala itulah Allah telah melembutkan rahmatnya, berkatnya, menurunkan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi bergelumang dengan berkat, Nabi bergelumang dengan cahaya. Di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT mentajallikan zatnya tanpa perlu kita bayangkan bagaimana caranya. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala telah membuka hijab, di mana Allah SWT telah memperlihatkan zatnya yang indah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itulah mata hati Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terbuka melihat keagungan Allah, kebesaran Allah, keindahan Allah taala. Sedangkan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beritahu, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah, nanti dalam syurga kita semua akan tengok Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita tengok Allah, umat ini akan terfana seakan-akan di antara pingsan, antara sedar dengan tak sedar. Betapa lazat melihat wajah Allah taala, melihat Allah, satu kelazatan yang mana ulama beritahu lebih hebat daripada kelazatan bersama dengan bidadari. Wallahu alam. Nak cerita tak dapat digambarkan betapa hebatnya dan betapa seronoknya, betapa hebatnya suasana gembiranya ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, setelah mana ahli syurga balik daripada berjumpa dengan Allah taala, nanti di hari kiamat ahli syurga telah pun lupa jalan nak balik ke rumah. Seandainya Allah taala tidak hantar malaikat untuk pimpin tangan ahli syurga balik ke syurga mereka,
ahli syurga selepas melihat Allah telah pun lupa nak jalan nak balik ke rumah masing-masing. Maka tuan-tuan, lebih lagi Allah bagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kenikmatan di saat itulah. Faghasyaha ma ghasya. Allah telah liputi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu tutupan sehingga di saat itu tuan-tuan tak ada siapa pun yang mengetahui bagaimana bentuk layanan Allah Taala, raja bagi segala raja. Apabila Allah melayan tetamu dia, hanya Rasulullah SAW saja yang mengetahui apa peristiwa yang berlaku, bagaimana keadaan berlaku pertemuan itu. Dan akhirnya Masya Allah, kita selaku umat, kita dapat mengagak seakan-akan Allah memujuk kekasih dia. Wahai kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kami biarkan engkau selama ini menderita? Jauh sekali kami tak pernah benci dan marah kepada engkau. Kami sentiasa redha kepada engkau. Kami buat yang terbaik untukmu. Tetapi ketika mana musuh engkau menghina engkau, kami biarkan engkau supaya darjat engkau sentiasa tinggi dan mulia di sisi kami. Dan lihatlah pada hari ini bagaimana kami melayani kamu. Akhirnya Allah berikan layanan yang terbaik pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas daripada itu tuan-tuan, Masya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tibalah saat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan turun semula ke dunia untuk bertemu dengan umat. Seakan-akan Allah beritahu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak tahu, tetapi kita agak ajalah tuan-tuan. Dan sebab kita tak ada bersama, tetapi kita pasti Allah Subhanahu wa taala berikan kata-kata semangat, kata-kata perangsang pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sedang sekarang di dunia, umat kamu sedang menanti kamu, kepulangan kamu. Baliklah kamu wahai kekasihku. Sekarang kami jemput kamu sekejap untuk hilangkan duka cita di hati kamu. Tugas kamu masih banyak. Buatlah pengorbanan dengan sungguh-sungguh. Bawalah seramai mungkin umat kamu ke syurgaku. Kita insya-Allah, Allah telah berjanji untuk hiburkan hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Wala sawfa ya'tika rabbuka fatardha. Tuhan akan bagi dan bagi dan bagi kepada kamu sehingga engkau redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, menjelang perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi tak minta apa-apa hadiah daripada Allah. Tetapi jauh di sudut hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ketika mana engkau bagi nikmat yang paling indah, yang paling besar, yang paling agung kepada aku di saat ini, agak-agaknya apakah hadiah yang Allah berikan untuk aku bawa balik kepada umat aku? Tak akan mungkin aku sampaikan cerita Isra' wal Mi'raj kepada mereka dalam keadaan aku tidak bawa balik apa-apa pun untuk mereka. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mengerti hati dan perasaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah sebagai hadiah untuk umatmu wahai Muhammad, aku akan ambil benda yang paling mengagumkan kamu sepanjang perjalanan Isra' wal Mi'raj untuk aku hadiahkan kepada umat kamu di dunia. Itulah ibadah solat yang merupakan rangkuman ataupun formasi daripada susunan ibadah sekalian para-para malaikat daripada langit yang pertama sampai ke langit yang ketujuh. Allah Ta'ala bagi kepada malaikat ini, setiap malaikat cuma boleh buat satu rukun saja, satu pergerakan saja. Kalau takbir, takbir saja. Kalau sujud, sujud saja. Kalau rukuk, rukuk saja. Tetapi untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ambil takbirnya malaikat, Allah ambil qiyam mereka, Allah cantumkan dengan rukuk mereka, dengan i'tidal mereka, dengan sujud mereka, dengan tasyahud mereka, dengan tasbih, tahmid dan takdis mereka, dengan selawat mereka, Allah cantumkan menjadi formasi ibadah 2 rakaat sembahyang sunat yang ditunaikan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata alim ulama, nilainya di sisi Allah kalau ditunaikan dengan ikhlas dan khusyuk dan khudu', insya-Allah taala di sisi Allah kedudukan nilai sembahyang yang ditunaikan oleh umat Muhammad mengatasi daripada seluruh ibadah para-para malaikat di langit sana. Maka itulah hadiah yang dibawa turun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Bila mana para-para sahabat menerima ibadah sembahyang, mereka sangat bersyukur, berterima kasih pada Allah. Ya Allah, selama ini apa-apa hajat kami akan datang jumpa Nabi, tolonglah doa untuk kami ya Rasulullah. Tetapi selepas dapat ibadah sembahyang, Nabi anjurkan kepada para sahabat, apa-apa pun masalah yang kamu hadapi dalam hidup kamu, idza hazabau amrun, baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar, apabila tersua dengan sebarang kesulitan, fazi'a ila solah, baginda akan segera menunaikan solat. Selepas balik Isra' wal Mi'raj, bila-bila masa saja Nabi rindu kenangan yang terindah, nostalgia bertemu dengan Allah Isra' wal Mi'raj, baginda sallallahu alaihi wasallam akan terus mengambil wuduk dan Nabi angkat takbir sembahyang sepanjang-panjang malam sampai bengkak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi beritahu, ju'ilat qurratu aini fi solah,
mata aku akan selalu sejuk dan hati aku akan selalu tenang bila aku menunaikan solat. Nabi akan lepaskan kesedihan dalam sembahyang. Apapun yang Nabi nak minta, Nabi akan adukan dalam sembahyang. Nabi turun daripada langit, tuan-tuan, di Baitul Maqdis sedang menanti 124,000 Nabi-Nabi untuk menanti siapa nak imamkan sembahyang subuh pada pagi ini. Ternyata yang turun daripada langit adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim mempersilakan cucunda yang tercinta, menaiklah kamu ke atas sejadah untuk jadi imam kami. Di situlah tuan-tuan, tadi di langit Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam bagi sekalian para malaikat, tapi di bumi masya-Allah baginda sallallahu alaihi wasallam diangkat darjatnya di sisi Allah menjadi imam bagi sekalian nabi dan para rasul. Bayangkan satu suasana sembahyang subuh, andai kata yang menjadi imamnya adalah baginda sallallahu alaihi wasallam dan menjadi makmumnya semua nabi-nabi, satu suasana yang sangat hebat, kerohanian yang sangat dahsyat. Itulah yang memenuhi Masjid Baitul Maqdis. Selesai daripada sembahyang subuh, tuan-tuan, walaupun tak disebut dalam riwayat, kita boleh agak, tuan-tuan, para-para nabi semua membagi kata-kata semangat pada Rasulullah. Wahai Muhammad, teruskan perjuangan kamu, selamatkan umat kamu, bawa mereka sedaya upaya kamu ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bawa mereka kepada perintah-perintah Allah, dan kami rakan-rakan peserta perjuangan mendoakan kejayaan kamu. Teruskan insya-Allah, selepas tuan wafat nanti kita akan bertemu di Alien sana insya-Allah taala. Sebab itu dekat-dekat Nabi nak wafat, bila ditanya pada Rasulullah, apakah tuan memilih untuk terus hidup ataupun nak meninggal dunia pada hari ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, Allahumma rafiqil a'la, ya Allah, aku rindu dengan sahabat aku di langit yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, itu semua sahabat-sahabat seperjuangan yang aku rindukan mereka. Masya-Allah, Nabi balik semula ke tempat tidur Nabi, didapati tempat tidur baginda masih lagi panas macam sedia kala. Masya-Allah, macam seakan-akan Nabi baru saja bangun daripada tidur. Begitulah hebatnya mukjizat yang Allah bagi kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diringkaskan cerita baliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Isra wal Mi'raj. Bila Nabi sampaikan berita ini kepada umat dia, tiga golongan umat telah terpecah. Golongan yang pertama yang telah sedia kafir, musuh-musuh Nabi. Mereka semakin kuat memusuhi Rasulullah. Semakin mereka yakin Nabi Muhammad ini pembohong, pendusta, tukang sihir. Dan di golongan yang kedua, umat yang imannya lemah, dia tak percaya dengan Isra wal Mi'raj, maka sebahagian mereka telah murtad. Tetapi saat disampaikan berita ini kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang yang membesar bersama dengan Nabi, kenal budi pekerti Nabi, maka Abu Bakar beritahu, andai yang mengalami peristiwa ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih tinggi, lebih hebat daripada itu, berkali ganda pun aku tetap akan percaya, sebab yang mengalami peristiwa itu adalah Muhammad. Muhammad tak pernah berbohong. Sesama manusia, mana mungkin dia boleh berbohong dalam urusan yang berkait rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan iman kita semua pada malam ini sama macam iman Sayyidina Abu Bakar. Kita yakin dengan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sebesar zarah dalam hati kita keraguan terhadap kebenaran peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka tuan-tuan, pada waktu zuhur turun malaikat Jibril alaihissalam ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini cara sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak. Hari kedua datang lagi, ajar awal waktu, akhir waktu. Tuan-tuan yang mulia, setelah itulah Allah serahkan ibadah solat ke tangan kita, tuan-tuan. Dan Allah berfirman dalam hadis kursi, tilka khamsu salawatin, itulah sembahyang lima waktu, iftaratuhunna ala ummatik, aku fardukan kepada umat kamu, wa'aitu indi ahadan, aku berjanji di sisi kami satu perjanjian, annahu man hafazu alaihinna, siapa saja di kalangan umat kamu yang jaga sembahyang ni sungguh-sungguh, adkhaltul jannah, aku wajib akan memasukkan mereka ke dalam syurga. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat nak wafat pesan kita, as-salah, as-salah, jaga sembahyang, jaga sembahyang, jaga sembahyang. Itulah yang dipesan oleh nenek moyang kita, jaga sembahyang, jaga sembahyang. Engkau duduk Kuala Lumpur tu, kerja banyak, jangan lupa sembahyang. Walaupun berat, jangan tinggalkan sembahyang. Sebab apa tuan-tuan? Siapa jaga sembahyang, Allah jaga dia. Tetapi siapa yang mengabaikan sembahyang, Allah porak-perandakan kehidupan dia. Jadikan itu insya-Allah taala. Mudah-mudahan majlis yang kita adakan pada malam ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin majlis kita pada malam ini dipenuhi dengan nur Muhammadiyah
cahaya kenabian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada asar tadi tak putus-putus selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dibacakan, dipanjatkan. Mudah-mudahan insya-Allah taala kita dibangkitkan di padang mahsyar di kalangan ahli selawat, mereka yang paling banyak berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita merasa penat untuk selawat kepada Nabi sedangkan Allah dan para malaikat tak putus-putus menyampaikan selawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah terima kita semua, Allah kabul kita, Allah pilih kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang bersyukur dan berterima kasih kepada baginda. Allah pilih kita semua insya-Allah bertemu dengan Nabi, mencium tangan Nabi di padang mahsyar, minum air daripada tangan baginda sallallahu alaihi wasallam, air telaga Kausar di tangan Nabi, dan yang paling penting Allah himpunkan kita bersama dengan Nabi di dalam syurga nanti insya-Allah. Amin amin rabbil alamin. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما بمنك وفضلك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة في الآل والمال إنك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.